Halo, di video ini kita akan coba belajar Korogaru Ishini Nari dari JKT48 dengan kunci yang sudah menyesuaikan dengan range vokal cowok supaya lebih nyaman dinyanyikan. Baik, kalau hasilnya kita main di G minor. Sekarang kita main di D minor. Jadi kuncinya adalah untuk intro, 3 aja, D minor, bass, sama C. Gitu ya. Lagi do da 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 ke bass C da 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 minor pa 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 da da di masuk ke baitnya D minor lagi, lalu ke C, lalu ke, nah ini bisa B minor 7 min 5 tapi kayaknya ada yang kurang pas. Cobalah ke sini aja deh, ke G on B ya. Berarti abis setelah C tadi kuncinya adalah G tapi bassnya di B. Jadi dari C mundur ke sini tetap jadi gitu. Lalu ke bass, lalu ke C. Gitu urutannya. Oke, coba bentar. D minor. C. Situ. Apa pernah disadar bass orang yang C. D minor. C. Darah suja. Situ lagi. Masuk ke pre-chorus F. Kesepian C itu selalu, lalu S ada ke bass gitu. Lagi F kehabisan C itu A hanya bisa menang. Itu A aja sih. Hanya bisa menang. Jadilah. Nah, refrennya ini D minor. Mundur. Mundur lagi. Mundur lagi kejauhan nih ya, jauh banget. Jadi D minor, mungkin D minor minor 7, D minor 7 ke G gitu, tapi kayak lebih pas kalau ininya yang di mundurin. Jadilah waktu berputar, bergerak dalam pikiranmu sendiri. B sama F G, ini G nya bisa G minor tapi kayaknya lebih greget kalau G biasa. Lalu ke A. Lalu mengubah zaman, jadilah mata berputar. Janganlah lupakanmu saat ini, bes waktu sehari. Ambisi yang terpendam. Nah, ini kuncinya sama kayak di intro tadi. We are a team game. Gitulah. Terus setelah refren kedua nanti. Masuk ke bass. C. Lalu D minor mundur melodi. Kasus. Gitu. Gitu lagi. Gini deh. Bass. Gitu lagi. Sisa kuncinya sama seperti apa yang sudah ada beberapa pola yang tadi. Jadi sekian untuk Korogaru Ishini Nari. Selamat mencoba.